Assalamualaikum guys, kembali lagi dalam Unboxing Gamer. So hari ni kita akan buat unboxing Beyblade yang baru rilis dekat Jepun pada hari ni. Dan abang pun dapat hari ni. Hari ni kita akan unboxing Guilty Longinus KR NDS 2. Jom. Okay guys, so inilah dia P189 Guilty Longinus KR MDS 2. So ini adalah Beyblade baru keluaran Takaratomy dan ini adalah New Longinus guys. So kita tengok dulu kotak dia. So inilah kotak dia, simple je. Sini ini adalah booster. So kat sini kita ada nampak gambar L gear, satu lagi upgrade untuk Dynamite Belial. Okay, so kat sebelah ni kita ada high dengan low mode untuk DB punya gimmick. And then kita ada kat sebelah ni kita ada content dia. Kita ada satu layer, satu disc dan juga satu driver. Dan so ini adalah content dia. Okay, so kita ada Longinus DB Core, kita ada Guilty Blade, kita ada two armor lagi, dan kita ada Karma disc, dan kita ada Metal Destroy. Oh, Metal Destroy, habislah aku punya locking. Okay, dan kat bawah ni macam biasa kita ada payment CD. Okay guys, kotak pun dah dibuka dan ini dia apa yang ada kat dalam. So kita ada ini Guilty Longinus dan abang dah tampai stiker dia, nampak tu. Very nice. So kita ada Karma. Okay, macam lagu kan, Hukum Karma Awi. Okay, dan kita ada Metal Destroy. Okay, dan kita ada L Gear, satu lagi upgrade untuk Dynamite Belial. Okay, sebelum kita go through dengan dia punya Beyblade dan juga L-Gear, kita tengok dulu surat cinta daripada Takaratomy. So kat surat cinta ni macam biasa dia akan bagi combo-combo dan ada berita baru guys. Sekali lagi, new release will come. So this one will be evolution untuk Dynamite Belial dan lagi dua Beyblade yang abang tak tahu. Tapi yang ni nampak macam Phoenix guys. Nampak macam Phoenix. Tolonglah Phoenix comeback. Okay, and then kita ada new launcher. So ini mungkin adalah triple booster. Okay, okay, and then kat sini dia bagi tahu kat sini ada ini adalah perfect Belial. Okay, perfect Belial bila kita attach semua empat-empat gear daripada semua Beyblade yang release lah. So F gear, S gear, V gear dan juga L gear, empat-empat ni gabung dan kita akan dapat perfect Belial. Nanti kita tengok eh, sebab abang dah ada F gear, cuma abang tak sempat nak review Mirage pula, Vanish Fafnir. Okay, let's go through to the layer guys. So kat layer ni kita ada dua part lah macam biasa. Eh, tiga part. So kita ada dia punya DB core. Alamak, tengok tu stiker datang guys. Stiker halus sangat. Aduh guys. Okay, kita ada DB Core. And then kita ada Guilty Ring. Eh, Guilty Ring pula. Kita ada Guilty Blade. Dan kita ada two armor. Okay, so jom kita buka satu-satu. So, ini adalah Longinus DB Core. Ini adalah left spin DB Core. Hampa tengok dia punya locking. Sangat dalam dan sangat apa function lah untuk locking yang merosakkan gigi Beyblade hampa. So gigi ni memang sangat sangat apa kenalah dengan Metal Destroy dan confirm lah dia punya locking sangat ketat, mantap. Okay, okay. So kat atas DB Core ni kita ada dua ekor kepala naga. So dua ekor kepala naga ni adalah diperbuat daripada metal. So confirm lah ini adalah antara DB Core yang terberat guys. Okay, and then kat sini dia juga ada kanta. Kalau hampa tak nampak, tulisan kecil. Apa boleh lah zoom kat sini, nampak tu. Okay, and then kita ada dia punya blade that is Guilty Blade. Kenapa ha rasa bersalah?
Abang rasa sebab apa dia rasa bersalah? Sebab kat bawah ni dia tambah lagi 2 ekor kepala naga. Okay, so abang tengok dia punya design. So Guilty Blade adalah attack type blade yang mana bermotifkan naga. So kita ada 4, 2, 4, 6 kepala naga kat dalam kat dalam satu blade ni saja. So ni adalah Last Spin attack type blade. So abang tengok dia punya apa attack tu, very nice. So abang rasa yang ni adalah salah satu Longinus yang tak mengecewakan, macam bloody hell Longinus lah. Okay, so nanti kita test. Dan kita ada lagi tu armor. Abang tak mau review banyak pasal benda ni sebab dah 3 Beyblade dah abang review, dapat tu armor. Untuk DB Beyblade kita boleh buat 2 mode. Kita boleh buat low mode. Low mode bila armor duduk kat bawah. Okay, so kita go pada dia punya disc, iaitu Karma Disc. Okay, KR ataupun Karma Disc. So disc ni yang pertengok berbentuk spiral. Okay, berbentuk spiral dan dia ada 10 wing kalau apa kira betul-betul. So disc ni sangat resemble dengan 9 disc daripada Lost Longinus. Nampak tu? Sama kan? Nampak sama. Kita kena buka dulu. Okay, sangat resemble daripada 90s kan. Okay, tapi abang tak suka lah di sini. Okay, abang cakap tu siap, abang cakap abang tak suka di sini kalau untuk kita guna dalam Last Spin, sebab benda ni yang tajam-tajam ni. Okay, satu dia memang akan bagi recoil yang kuat masa dia facing dengan enemy. Okay, masa dia berlawan. Okay, dan satu lagi dia boleh merosakkan part-part Beyblade orang lain lah, ataupun papa Beyblade kita sendirilah kalau kita buat lawan. Okay, untuk Last Spin, untuk Right Spin okey je sebab Right Spin dia macam ni. Okay, Right Spin so dia tak ada lah pointing tajam-tajam ni, tak ada lah mengganggu semasa dia berpusing. Okay, itu yang abang punya pandangan lah. Apa pandangan hampa pula? Okay, tengok kat apa, letak pandangan hampa dekat komen kat bawah. Okay, and then kita ada another new driver, another battle driver dia, itu Metal Destroy Driver. Hampa pun tahu Destroy Driver adalah salah satu attack driver yang OP, okay, daripada God series lagi, iaitu Nightmare Longinus. So the first Destroy Driver. Okay, kali ini dia bagi lagi dengan locking yang lebih ketat dan metal locking, iaitu Metal Destroy Driver. So abang memang sukalah driver ni for sure, tapi hati-hatilah untuk gunakan metal driver sebab locking ni boleh rosakkan gigi-gigi Beyblade hampa. Tapi untuk Longinus punya DB core ni memang tak ada masalah bangsa, memang tak ada masalah. Okay, so ini dia kuat. Okay, so jom kita satukan Beyblade ni. Oh, ini high mode. Okay, ketak gila siut. Yang ni tak burst lah. Ni cerita dia memang tak burst lah. Okay, okay, yang ni pula adalah low mode. Okay, mana nampak low mode? Okay, low mode abang rasa nampak tak pelik, biar lagi better berbanding dengan high mode tadi. Okay, so let's go through the L gear. Apa pun tahulah dalam siri dari Mac Battle. Okay, kita punya watak utama Bell dan Guten, bila dia kalah dia akan buat part baru yang resemble dengan Beyblade yang mengalahkan Beyblade dia. Ini adalah last gear, okay, gear yang terakhir untuk upgrade Dynamite Player guys. Okay, so kita tengok kat sini dia punya bentuk adalah seperti naga, ada 3 kepala naga, very nice. Okay, design dia abang suka. Okay, tapi yang paling hati-hati sikit kat sini tajam. Okay, tajam. Okay, dan kat bawah dia macam ni. So kat sini ada 2 kepala naga. Okay, very nice. So macam mana abang nak letakkan benda ni? Okay, firstly ambil apa kunci dan web player. Okay, so abang dah ada F gear kat sini. So cerita dia abang kena buang dia punya armor. So kita buka. Okay, kita buka. Kita keluarkan tu armor dia. Ni abang buat combo, abang letak 7 armor. Sorry guys. Okay,
And then kita letakkan L gear dekat tempat yang sesuai lah. Okay, ini tak sesuai, kita kena pusing lah. Okay, dia akan masuk smoothly. Okay, dan ini adalah kita punya new armor. Okay, kita tak boleh pakai armor lain dah kalau kita pakai L gear. Dan kita cuma boleh buat high mode sahaja guys. Okay, untuk kita nampak L gear ni. Kita tak boleh letak kat bawah untuk low mode. Itulah yang tak bestnya. Okay, dan kita lock macam biasa. Pam. Ini adalah layer Dynamic Belayer bersama dengan L gear dan juga F gear. Okay, so tak lupa juga dengan kita punya S gear. Kat dalam kita punya Nexus Disc. Dan kita punya V gear kat dalam kita punya Venture Travel. So ini dia lah guys, iaitu perfect belayer. Okay, belayer yang penuh dengan L gear, F gear, S gear dan juga V gear. Woo, macam burger. Okay, so apa peringatan hampa? Okay, boleh letak peringatan hampa kat ruangan komen. Alright guys, timbang time. So kita tengok guilty loginess dulu. 78.28. Kalau abang pakai launcher LR ni, habis lah wasok launcher tu, berat nak mampus ni. Okay, so kita tengok last generation punya longiness, rage longiness. Weh, serius lah. Oh, okay, tadi tu tak betul eh. Sebab dia punya ni ada kat bawah tu, so. Okay, yang ni 63 gram. Okay, nampak sangat jauh beza dia. Dan kita tengok perfect belayer. Damn, 81.85 lagi berat pada ni. Aduh. Gila. Alright, test battle time. So abaikanlah yang semak-semak ni. So abang akan, kita akan buat test battle firstly dengan last season punya Beyblade Rage Longinus DS-3A. Wow, kalah dengan Rich nampak. Okay, kita cuba dengan right spin pula. Okay, yang ni adalah Jet Helios 2 Atomic 2B. Raja tendang. Okay, last abang saja nak try combo ni. Revive Phoenix, I mean Perfect Phoenix over dengan Zone Dash Z. Okay, sekali raja tendang guys. Okay, so apa pandangan hampa untuk Beyblade ni kali ni? Belum jenis baru kita ni. So, apa-apa saja pandangan hampa, mau boleh letak kat bawah di ruangan komen. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share video-video abang. Dan kita akan jumpa lagi in next video. Dan terima kasih pada semua yang menonton. Assalamualaikum.